Majelis Nurul Mustafa ini merupakan majelis kebanggaan kita semua. Betul? Majelis semacam ini wajib untuk didukung oleh umat Islam. Siapapun wajib untuk mendukung majelis-majelis yang penuh keberkahan semacam ini, saudara. Karena itu kita sampaikan kepada Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf, apapun tantangannya, tidak peduli ada yang mencerca ataupun ada yang hasut, iri dan dengki, Majelis Nurul Mustafa harus tetap maju untuk mensiarkan agama Allah. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Nurul Mustafa siap terus maju. Siap terus berjuang. Siap untuk bela Allah. Siap untuk bela Rasul. Siap untuk bela Islam. Takbir. Alhamdulillah. Kenapa di awal ceramah saya tekankan persoalan ini? Karena kemarin Nurul Mustafa dibicarakan yang aneh-aneh di televisi. Betul? Kita jangan terpengaruh. Namanya juga TV. Banyak tukang bohongnya, saudara. Jamaah Majelis Nurul Mustafa bukan pengacau. Betul? Jamaah Nurul Mustafa bukan pecundang. Betul? Jamaah Nurul Mustafa bukan pengganggu. Betul? Oh, ada yang protes, Habib, tapi jalanan macet. Kalau jalanan macet, tanya polisi. Betul? Betul? Nurul Mustafa bikin acara udah izin polisi belum? Sudah diizinin enggak? Terus kalau macet polisinya enggak ada. Yang salah Nurul Mustafa apa polisi? Ya, tapi enggak apa-apa. Itu namanya salah teknis. Mungkin polisinya lagi buka puasa, lupa ngatur lalu lintas. Betul? Jadi kita maklumin. Setuju? Makanya kita bangga di sini, alhamdulillah. Yaitu Bapak Badruddin Ja'far hadir bersama kita. Ternyata tidak benar kalau beliau ini dikatakan anti Nurul Mustafa. Tidak. Beliau cinta Nurul Mustafa. Beliau hadir bersama kita di Nurul Mustafa. Dan insya Allah beliau akan terus mendukung Majelis Nurul Mustafa selamanya. Insya Allah. Maka itu saya tanya sekali, Nurul Mustafa siap maju terus? Siap. Siap berjuang terus? Siap. Takbir. Soal macet lalu lintas itu cuman soal teknis. Tinggal diatur aja ke depan bagaimana supaya enggak macet. Begitu doang, betul? Soal macet aja rame. TV yang rame, oh ini bagaimana, ini bagaimana? Wah kalau gitu Nurul Mustafa dilarang saja. Pala lu bomenyan. Oh, enak aja ngelarang majelis taklim, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Para tokoh pakai ngasih pendapat dia ya, menurut saya. Unyil. Udah ngaji enggak pernah pakai mau nilai lagi. Udah Nurul Mustafa jalan terus, betul? Maka itu jangan khawatir, Front Pembela Islam yang saya pimpin akan terus mendukung Nurul Mustafa melaksanakan majelisnya setiap saat, saudara. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan kita doakan agar Habib Hasan bin Ja'far panjang umur. Amin. Sehat wal afiat. Amin. Tahan banting. Amin. Istiqomah. Amin. Maju terus. Amin. Insya Allah. Allah amin ya rabbal alamin. Jadi ini jamaah Nurul Mustafa terus jangan bergeser. Jangan gara-gara banyak di TV terus takut ngaji. Enggak ada, berani kita ngaji terus. Setuju? Setuju. Setuju. Jadi Bapak Ibu gak usah kaget, FPI pengalaman digebugin di TV. Betul? Tiap hari. Habib Hasan baru sekali digebuk. Nah, makanya kan saya pernah bilang, bukan yang keras aja yang digebuk, yang lembek lama-lama digebuk juga. Lembek digebuk, keras digebuk, mendingan keras. Betul? Ya maksudnya keras bukan keras ngacak-ngacak, keras pegang prinsip. Insya Allah.
Pokoknya jangan khawatir, ibu-ibu tetap ngaji, Bu ya. Anak muda tetap ngaji, betul? Urusan-urusan berita TV nggak usah mau tahu, betul? Itu udah banyak bohongnya, betul? Saya mau tanya sekali lagi, jamaah Majelis Nurul Mustofa, pengacau bukan? Pengganggu bukan? Kriminal bukan? Penjahat bukan? Bajingan bukan? Takbir? Nurul Mustofa mau disalahin koruptor, Nurul tangkepin. Betul? Setuju tangkep koruptor? Takbir. Tapi jangan cerita koruptor dulu. Akhirnya ntar ceramah langsung gigi 9 lagi. Kita kalau naik mobil gigi 1 dulu ya. Habis gigi 1 naik gigi 2, gigi 2 gigi 3 baru gigi 9 loh.